Berbagi sesama atasi dampak COVID-19, Kodim 0414 Belitung menyalurkan 500 paket sembako kepada warga. Adapun untuk satu paket sembako berisi beras, minyak goreng, mie instan, dan sabun antiseptik. Agar penyaluran paket sembako ini tepat sasaran, personil Kodim 0414 Belitung yang dipimpin Letkol Infantri Indra Padang langsung membagikan kepada warga terdampak COVID-19 dengan menggunakan dua kendaraan operasional Koramil pada hari Kamis 9 April 2020. Namun sebelum dibagikan, ibu-ibu Persit Kartika Chandra di bawah pimpinan Nyonya Maedi Indra Padang sejak pagi terlihat menyiapkan paket sembako yang akan dibagikan kepada warga. Sejumlah warga yang terdampak langsung atas mewabahnya virus corona, mulai dari petugas kebersihan, ojek online, pedagang kecil, dan warga terdampak lainnya, tidak luput oleh prajurit TNI dalam membagikan paket sembako tersebut. Tak terkecuali Panti Asuhan Nur Anisa Fitriani di Air Raya Tanjung Pandan. Kami dari Panti Asuhan Nur Anisa Fitriani menyambut baik atas semangat dan partisipasi dari Kodim kita untuk musibah COVID yang sedang terjadi di Pulau Belitung ini. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kodim akan sangat bermanfaat bagi kami semua, terutama bagi masyarakat Belitung. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, semangat buat Kodim. Lagi kami ucapkan selamat untuk TNI, selamat untuk garda depan, semoga Belitung jaya ke depan atas partisipasi kita semua. Amin. Sementara Dandim 0414 Belitung, Letkol Infantri Indra Padang mengatakan bahwa kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako ini merupakan satu bentuk kepedulian TNI atas mewabahnya virus corona. Dengan adanya situasi luar biasa ya, dengan penyebaran wabah COVID-19 ini sangat berdampak terhadap kehidupan seluruh masyarakat, ya, terutama untuk ekonomi. Dengan adanya dampaknya ini terhadap masyarakat luas, kami unsur TNI merangkul rekan-rekan untuk ikut bergabung bersama ya sebagai donatur untuk melaksanakan kegiatan pembagian sembako terhadap masyarakat. Jadi kita lakukan dalam rangka ini menghadapi upaya-upaya ya dalam rangka kondisi ekonomi kita yang sekarang sangat memprihatinkan akibat dari wabah COVID-19. Himbauan saya kepada seluruh masyarakat dengan kondisi penyebaran wabah COVID-19 ini ya, saya menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi bagaimana protokol-protokol ataupun aturan-aturan yang harus kita ikuti ataupun yang kita jalankan dalam rangka pencegahan COVID-19. Kita utamakan pencegahan, jangan sampai udah kena, kita baru menangani, kita udah ada kerugian dulu nanti. Jadi lebih baik kita lakukan pencegahan, upaya-upaya pencegahan. Terima kasih Pak dari Kodim Pak. Aduh kesel Pak, saya mau nangis saya. Terima kasih atas bantuan dari Kodim. Komandan Kodim. Dari Belitung, Nasrul Ruli dan juru kamera Sukran Zahero, Poros TV mengabarkan.